Wah, tengkurap. Seneng deh tengkurap. Dadah. Seneng banget nih. Seneng banget ngeliatin ya. Ya mukanya bayi tutup aja. Enggak, bayinya doang. Iya, bayinya doang. Mukanya aku tutup aja, Bu. Aduh. Ada pelepasnya. Nih, nih dah tangan. Maaf ya. Maaf ya. Aduh, semok ini mah. Semok. Semok banget, Bun. Enak ya, Nak. Enak ya. Nyaman ya, Nak ya. Orang Romayu mah keturunan nih gitu. Iya kali itu. Kayak dia bayi bocahnya. Turunan. Turunan. Sambil didoain ya sayang ya. Sambil doain pintar ya Nak ya. Saja. Enggak enak. Enak kan. Kalau lagi nangis enggak apa-apa, tapi habis itu ditenangin dulu. Dipupuk ya. Biasanya nen dulu, kalau nangis dinen dulu gitu. Temen-temen anaknya. Yang ngelahirin perih kalau anak nangis. Gimana gitu ya, Bun. Ikut sedih. Nak, kamu enggak apa-apa. Kamu enggak anak. Ya, atau lagi dia nih. Enak. Jadi perut ya. Gak tahu nih kalau renang. Wah, siapa yang panas tuh bikin lagi gitu. Perdana barunya. Perdana swim ya. Aduh, ini nih yang swimnya nih. Bismillah. Cukup. Itu kemarin 6 bulan Bun ada ya Pak kayak gitu. Begini. Bebas kan 3 bulan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini udah tuh udah kuat banget lehernya udah. Kayak lagi nih Mayu. Kita siram aja enggak apa-apa, nungguin tuh istirahat jalan. Siram ini. Kayak lagi aja. Masih dingin. Lehernya kenapa ini pada merah ya, Bun ya? Boros lah listrik. Iya, lehernya. Itu pakai itu. Kenapa? Pakai minyak kelapa pici opa dipakein. Oh, itu air susu suka tumpah. Pakai ini. Itu disaranin bidan tuh. Pakai ini. Pakai ini, guys. Iya, guys. Iya gitu, Pak. Halo, guys. Gitu. Lagi dipijit, anteng, guys. Anteng, guys. Ya. Aduh. Sebenarnya air ini juga enggak apa-apa, yuk. Air ini kita ambil lagi, kita mendidihin. Udah sih orang udah diambilin. Ini bisa atau ya? Ini hangat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Sampai dibolak-balik juga enggak nangis. Nangis acting ya, acting kamu ya. Masa satu tarikan doang nangisnya. Lah, enak. Kan abis tengkurap tadi. Abis berenang mendingan beli ada isi. Iya, mimi dulu. Minum teh dulu, Mbak. Tuh, sudah biasa. Enak.
orang lahiran sering kan. Itu mah geus mana bisa gitu becekan kan dia. Itu udah ketahuan enggak becekan. Nono yang lagi tidur jorok. Bodoh hati gitu. Pinter ya saya. Nah, biasanya kalau normal tuh kalau ngeden pasti keluar itu, Bu. Oh gitu ya. Semuanya. Atau udah ngeden, dia bingung kali antara udah enggak bisa dikontrol iya, kali. Iya. Oh. Hai, Bu. Aja. Oh gitu. Aku ya, jadi bencana. Berarti kadang-kadang bayinya ngikut bareng sama itu ya? Iya, bayi bareng. Dulu, Pak. Bayi dulu. Ketuban. No. Ketuban. Dia biarin aku. Bisa aja. Iya, memang bisa sama mama. Cetek jadi ya. Sama mama. Mau bari ngalahirkeun bari mejen. Oh. Ah, itu udah kecampur-campur rasanya kali nyariin. Heeh. Orang dia taruhannya nyawa udah enggak mikirin kali yang dia apa. Dijahit pun enggak kerasa itu dijahit. Itunya kerasa. Padahal diobras ya. Udah biasa aja karena kan habis ngeluarin kepala nyeri banget gitu. Jadi ini nggak berasa, nggak berasa. Eh, kamu pakai congor bebek dulu Mar, katanya ada di ini. Dia kan udah pernah pakai congor bebek itu program. Apa implan nggak bukan program bayi tabung. Iya. Pakai congor bebek udah berhasil beda. Berhasilnya karena corona. Ini malah gak ada program. Iya, aku berarti itu ya. Kemarin berapa bulan tuh? 3 bulan atau 4 bulan? Ya Allah, kok aku enggak hamil-hamil. Oh, iya. Udah kepikiran ya masa-masa. Sampai ke dokter itu. Ke dokter takutnya kan suami udah tua. Iya, 40 tahun. Dok, ini gimana? Suami atau aku yang harus diobati? Apa katanya? Ini kapan jenikanya? Februari. Sampai ditebak sama dokternya. Ini sih gak sabaran. Gak sabaran.